kita akan menyalurkan, Kementerian Sosial akan menyalurkan Umar Desa Nongkilalaki ahli waris untuk Umar Desa Nongkilalaki Sulawesi Tengah, Sigi, Donggala, Parimo dan Palu sebanyak 1.906 Siska jiwa Desa Bulili dengan jumlah total Siska nilai bantuan 28,7 miliar dan mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi Novianti Desa Bulili manfaat untuk meringankan kedukaan Novianti dan untuk membangkitkan kembali motivasi hidup bagi mereka dan mudah-mudahan Teti Minarti acara ini Jumat sampai Desa Bulili berjalan lancar dan Teti saya Minarti, mohon doa restu Desa Bulili semuanya agar dalam ada rangka penanganan korban bencana alam di Sulawesi Tengah Teti Minarti Sulawesi Tengah bisa bangkit kembali dan menghadapi kehidupan yang lebih baik kemudian Sulawesi Tengah bangkit. Baik, kami mendapat atas tugas dari Presiden Alpinus Lohi dan Pak Menteri Sosial untuk melaksanakan salah satu tugas pokok fungsi Kementerian Sosial untuk menyantuni korban yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kalau secara keseluruhan yang akan dibantu pada tahap pertama ini yang sudah sesuai dengan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim dari pusat, provinsi maupun daerah yang melibatkan relawan tadi jiwa. Kalau dikalikan 15 sekitar 28,7 miliar. Nah, untuk khusus untuk Sigi itu akan disalurkan yang sudah sesuai dengan verifikasi dan validasi itu ada 378 jiwa. Nah, tentunya kami berharap dari bantuan ini para penerima manfaat dapat berproses untuk melakukan pencairan. BNI akan selalu siap dengan berbagai hal dengan SDM-nya dan tentunya kami berharap para penerima manfaat bersabar dan dapat memanfaatkan buku tabungan ini bukan hanya diambil langsung, bisa saja sebagai buku tabungan mereka. Karena kami berharap nanti ke depan buku tabungan ini bisa menjadi basis data terpadu kita. Kita akan laporkan, jadi kita sudah punya data yang clear bagi penerima manfaat yang ada di Sigi maupun di Donggala maupun di Palu yang akan disalurkan besok kalau mandiri. Ya. Pak, besok kan di Palu. Ya. Untuk syarat ketentuannya masyarakat agar bisa mendapatkan santunan ini seperti apa? Syarat dan ketentuannya tentunya saya bukan. Syarat ketentuannya kan harus meninggal juga. Ya. Itu kan tentunya dia punya sebagai ahli waris. Ahli waris itu sesuai peraturan Menteri Sosial itu adalah keluarga inti. Tidak boleh istilahnya paman bibi, tapi keluarga inti. Itulah yang harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim. Jangan sampai nanti setelah dilakukan ternyata disisir, ternyata ahli warisnya bukan dia. Kita mengharapkan ini dapat dilakukan lebih baik di tahap kedua untuk santunan dan mudah-mudahan nanti dengan proses melalui bank-bank BNI, BRI maupun Mandiri dapat dilakukan sekalian dari validasi dari data-data mereka. Satu. Kan tergantung dari nanti hasil usulan dari daerah. Kan kalau menurut data di gubernur itu ada 4.800-an. Di Sigi, Pak? Di Sigi 378 sekarang. Hanya 378. 378. Nanti mungkin kalau seandainya ini ada tahap kedua ya diusulkan kembali. Terus kembali tetap. Tapi dengan proses yang sama. Jangan sampai nanti, ya itu tadi, kita tidak berharap ya Pak, asisten di kemudian hari disalurkan tapi ternyata tidak tepat sasaran, tidak akuntabel. Karena kalau sekali itu nanti tidak tepat sasaran, itu akan menjadi hal yang tidak baik buat penyaluran. Kita harus kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, serta bank, ini tentunya harus baik. Itu yang tentunya. Ya. Tidak bisa dipastikan Pak, tahap kedua itu kira-kira... Tergantung dah usulannya. Kalau seluruh sulteng itu ada 4.800-an. Kecuali yang dikubur massal yang 1.600 ya, yang tidak teridentifikasi. Mohon harus yang teridentifikasi betul. Jangan sampai nanti hanya ngaku-ngaku. Kalau saya cerita tentang verifikasi dan validasi, Bapak Ibu mungkin akan jadi dinamikanya sangat-sangat bervariatif.
dan ini memerlukan komitmen, bukan hanya sekedar komitmen. Makanya saya minta dari pemerintah daerah tolong dikawal kami, jangan sampai nanti kalau sudah validasi kami berbenturan dengan berbagai hal. Nah, makanya kami libatkan TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, relawan Tagana, pendamping PKH dan TKSK, agar data yang kami bawa dan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan nanti itu benar-benar sudah valid dan datang ke sini pun sudah enak. Mungkin ini Pak pengaruhnya Mas, karena lama Pak untuk daerah ya, harus begitu Pak. Kalau hanya 1, 2, 3 selesai Pak, cepat ya. Kita nggak perlu pakai tim. Mungkin kami dengan 2 orang saja selesai. Tapi ini ribuan dan ini baru terjadi di Indonesia. Makanya di NTB 567 itu udah hanya butuh 2 minggu selesai. Tapi ini kan ribuan. Dan berprosesnya, mohon maaf, ada yang belum teridentifikasi. Apakah berani dengan seenaknya? Ini keluarga saya, tanpa DNA, tanpa dokumentasi dari Polisi. Penerima santunan harus pakai akte kematian Pak Dari? Sesuai ketentuan saja. Fasilitasnya belum, tapi secara keseluruhan untuk semua, untuk dari itu sudah terdata, tidak akan ada yang terabaikan untuk itu. Ya. Kenapa Bang? Pembangunannya lama? Ya, karena pembangunan ini kan fokus di ini, ya, dikoordinir oleh PUPR. Selain yang bantuan dari NGO dan lembaga-lembaga sosial, kalau itu kan tidak bergantungan dengan siapa-siapa. Tetapi ketika mereka sudah selesai membangun, yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu terutama fasilitasnya, listriknya, untuk air bersihnya, ini yang aneh. Tapi kalau mereka itu membangun, kita sudah. Kalau dengan dari PUPR, ya berarti koordinasi. Listrik dengan air apa gimana? Ya, hampir sebahagian itu kan sebenarnya kalau yang direncanakan oleh PUPR itu adalah lengkap semuanya. Begitu juga yang direncanakan oleh lembaga-lembaga donor lainnya, kemudian NGO itu membantu, itu memang. Tetapi ada juga yang sebahagian hanya membangun tempat tinggalnya tetapi listriknya tidak. Itu jadi ada beberapa yang sudah terbangun tetapi listriknya belum ada. Listrik pun ini masih terbentur, ada kemarin sudah habis secara keseluruhan, sudah di ini, sudah diusahakan oleh PLN. Jadi terkoordinir semua ini. Mungkin hanya masalah waktu. Soal informasi bagaimana? Ya. Keselesaian untara nih dari Kementerian PUPR. Ini kan sudah tingkat. Memang kalau untara hampir rampung semua, hampir rampung. Ya, desa ya. Desa Lulu dengan Desa Padau. Dan Desa Lulu dan Padau itu kan hampir sebagian kan sudah kita lakukan ya. Pada tahap awal yang waktu kunjungan Wapres itu, ya. Itu sudah selesai. Tapi kan dari pulang umroh terus. Dilanjutkan dengan penyerahan santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, kita foto bersama. Lagi memastikan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial kalau kita ada kabupaten sejumlah 6.000.000 perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk turut memberikan dari BNI. Ya, saya BNI saja kebetulan. Saya BNI saja di sini sekarang. Saya akan ngiring ke sini Pak.
mantap. Rosmina ya, 30 biar clear pak. 1 1 pas pas ini pas. Momen hari ini. Baik, siap, sat. Thank you.
Devita Paheru, Desa Polera. Kok kamu menghilang aja? Tinggal aku. Aku simpel aja ya, gitu ya. Aku simpel aja nanti. Peuru, mau di situ. Desa Sumpu. Ya Pak, sekalian foto dengan pendamping BK. Jufu Yusuf. Desa Tampulong. Satu, dua, tiga. Lebih keras. 1, 2, 3.